genrenya horror, action. No, ini lebih ke drama ya. Drama. Tepuk tangan dong untuk dan judulnya My Pretty Sexy Daddy. Wow! Coba Donik sebutin gimana judulnya. Wow! My Pretty Sexy Daddy. Coba bahasa Inggris, Queen. Coba. My Pretty Sexy Daddy. My Pretty Sexy Daddy. Judulnya udah keren banget ya. Keren banget. Tapi tunggu. Kalian berdua ngomong My Pretty Sexy Daddy tahu artinya? Coba. Dari Mike dulu deh, Mike. Coba. Nanti dia diajarin nama Excel nih. Jadi kita yang di ini ya. Dia gak pengen biar makan tambah ilmu sama internet gitu. Iya. Ih, mantap. My Pretty. Gue taunya Pretty doang nih. Pretty itu kayak cakep gak sih? Iya. Mainnya apa? Aku. Oke. Aku cakep. Terus bapak cakepku. Hah? Bapak seksiku. Hah? Hah? Pulang aja deh gue. Bapak saya Chris. Coba dulu. My Pretty Sexy Daddy. My Pretty Sexy Daddy. Oke. Coba artiin satu-satu. My apa? Aku pretty, cakep, seksi, seksi, daddy, bapak. Berarti aku seksi, cakep, aku cakep. Jadi gak nyambung ya ini. Gitu, Riz. Sama aja. Riz. Pokoknya gue pengen kalian semua mensupport ini karena ini adalah salah satu cerita yang beda dari seri-seri lain. Oke. Kalau kalian nonton, insya Allah kalian akan welcome back to my channel. Jadi lagi sama gue Haris Frizza. Ya kalian udah tahu ya ini channel gue sih, udahlah ya. Jadi hari ini gue lagi syuting di bacot televisi. Ya nggak? Karena kita bacot banget orangnya. Saking bacotnya sampai diundang sama bacot televisi. Kebacot. Iya. Lo lagi makan ya bro? Makan. Enak bro. Lo makan apa bro? Sate tuna bro. Oh ini sate tuna. Ini dibeselin nama cewek lo nggak tadi? Enggak. Eh tapi cewek lu parah emang. Doang. Tapi kan lo tadi bilang lu masih sayang sama Kenisa. Kan bener kan? Apa lu bisa aja lu. No, your girlfriend is okay with that. Okay, emang gua enggak ya, mau gua jelasin lagi. Haris itu juga kayak keluarga gue. Jadi ya oke, gua sayang. Tapi gua boleh tanya enggak? Boleh. Tapi lu harus jawab jujur. Boleh. Beran. Ada enggak satu mantan lo yang paling berkesan dan menurut lo kalau waktu itu enggak putus, gua bisa kok sama dia? Jadi kalau gua enggak putus, gua masih bisa sama dia. Iya, atau yang paling berkesan deh. Yang paling berkesan kayak kenapa sih putus sayang banget. Ada. Oh, ada. Yang di UK. Di UK. Karena udah kayak lebih dari pacar gue sih, karena tinggal bareng selama 3 tahun terus deket banget ya bro. Pokoknya tinggal di gue keluar negeri bukan di negara gue sendiri, gue ke negara orang lain ya kan. 3 tahun bro. Berarti 3 tahun. Lo 3 tahun sama dia berarti. Iya. 3,5. Terus tuh putus gara-gara gue nggak nyalain COVID ya, tapi ketika itu lockdown Jakarta, lockdown di sana, penerbangan tutup, gue nggak bisa ke sana, dia nggak bisa ke Bali, dia nggak bisa ke sini, jadi agak berantakan lah. Tapi dan kerjaan gue dan lain-lain, dan dia juga ambil masters, dan jadi ya gitu deh. Oke, jadi kayak oke. Tapi emang the fact is pas COVID banyak yang putus bro. Iya. Yeah. Apalagi yang LDR. Iya. Banyak banget bro. Salah satu yang gue. Tapi lo kayak menyayangkan banget nggak sih bisa? Lumayan. Namanya? Olivia Jensen. Olivia Hazel. Oh bukan Jensen. Oh anjir. Terus gimana bro, kita syuting, pengen tahu dong pesan dan pesan lo. Lo kenal sama gua, akhirnya lo syuting, kita bisa syuting bareng. Gua pengen tahu first impression lo sama pas lo udah kenal sama gua, kayak apa yang lo rasain, lo gua gimana. Gua ngeliat lo kayak, lo tuh kalau bahasa Indonesia apa ya, people's person tuh. Jadi lu tuh kalau sama orang, lu lepas satu, which is kayak gak banyak orang seperti itu. Kadang-kadang orang tuh harus kayak, oh gue harus jangan, gak bisa jadi diri gue sendiri gitu loh. Kadang-kadang ada yang ditutupin gitu. Gue ngeliat lu kayak, lu lepas ya kan, dari pertama kali reading tuh udah ngobrol, udah ngelawak, udah apa ya kan. Pertama kali ketemu lu ya kan, terus ya lu fun lah. Jadi buat kerja apalagi seru banget pasti. Tapi lu seneng gak sih kerja sama gue? Seneng. Beneran kita bisa lo. Kita bisa abis kerja bisa nge-gym, yes, sehat, yes. Jadi pola kerjanya sehat tuh ya, ada similarity. Kita suka olahraga, lu suka olahraga, gue suka olahraga, kita kerja bareng,
Asik lah pokoknya. Ya, dan kita juga mau main basket bareng. Main basket bareng. Tapi Matthew ya, dia itu adalah orang yang selalu lapar di saat kapanpun. Jadi kayak gue sama dia nih, duh Riz gue belum makan. Terus gue disuruh sama dia, gym, lo harus makan minimal 5 kali bro. Bener, biar gede. Iya, tapi tergantung kan sebenarnya kita mau nyari apa. Tapi seru sih, tadi kita syuting Bacot Television. Dan pokoknya nanti tunggu aja di Bacot Televisionnya. Semoga menghibur kalian semua ya. Ya, semoga menghibur dan keren sih lo bisa punya program kayak gini, Matt. Thank you, bro. Nah, seneng banget gue seneng banget tau bisa ada di sini, diundang sama Bacot Televisi juga. Karena Bacot juga, menurut gue ya, udah banyak yang kesini, punya nama. Ya, gue bisa diundang kesini ya, salah satu hal. Thank you, justru buat keluar di sini tuh sebuah, apa ya, banyak orang kesini tuh punya talent. Gue suka orang, gue suka belajar juga gitu loh, jadi dengan lu sini juga gue belajar. Kita harus saling support aja bro, saling support, kita belajar bareng-bareng, kita grow up bareng. Dan gue cuma bisa berdoa kalau series ini bisa booming. Amin. Dan orang-orang bisa suka, ini bisa menjadi salah satu nilai jual untuk kita ke depan. Yes, ya. Amin. Juga peran ini, peran yang gokil ya. Gokil, sebuah tantangan baru. I love challenges as actors, as kerjaan apapun, challenge baru tuh pasti kalau lu benar-benar passionate. Yeah. Jadi nggak ada bebannya kerja. Iya yeah, benar sih. Tapi bro, gue pengen nanya satu hal deh. Menurut lo, cinta itu apa sih? Sorry nih, Bran. Cinta itu bond itu quality lah, quality time di antara satu sama lain. Cinta itu menurut gue ngelihat apa sih di atas cinta gitu. Kalau bisa mencapai titik di mana lo nyebut pasangan lo tuh lebih dari I just love you. Lo udah kayak sahabat gue, my best friend. Jadi kita kadang-kadang tuh gue ngerasain nih kalau gue benar-benar cinta banget sama orang nih. Gue kalau misalnya nggak ada orang tersebut itu, jadi dia tuh orang yang gue cinta itu adalah support system gue yang membuat momentum dan mood gue sehari-hari tuh lebih bahagia dan lain-lain. Jadi menurut gue cinta itu is just more than love. Itu juga pertemanan. Jadi sedekat apa lah lu sama pasangan lu? Karena gue kayak bisa lama sama seseorang ini gara-gara emang udah kayak best friend, ngerti gak sih? Gue bisa ajak bercanda bareng, gak ada yang jaim, gue bisa lepas gitu. Lo bisa jadi diri lo sendiri kepada orang itu, dia bisa nerima. Itulah menurut gue cinta. Gue setuju, ya kan? Lo bisa jadi diri lo sendiri. Yes, karena itu adalah titik poin tertinggi ketika kita bisa menjadi diri kita sendiri terhadap orang yang kita sayang. Tuh. Karena kadang kalau misal kita cinta sama dia, tapi kita selalu berusaha dan tidak menjadi diri sendiri, menurut gue adalah salah satu, you just not love yourself. Setuju nggak sama itu? Iya kan? Iya. Karena kita tidak bisa mencintai diri kita sendiri dan kita menjadi orang lain untuk bikin orang lain itu. Exactly. Ya. Lu bisa jadi diri sendiri. Okay, guys, thank you, Matt. Thank you banget. Gue udah diundang ke sini. Gue seneng ada di sini. Kantor lu keren. Semoga nanti anak-anak series bisa pada main kesini ya. Boleh ya. Ntar kita undang. Nongkrong-nongkrong ya. Iya, sekarang nongkrong-nongkrong bareng. Kita ngobrol-ngobrol bareng ya sih. Siap. Thank you, Matt. Selamat makan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih guys yang udah nonton. Jangan lupa nonton di Bacot Television. Thank you.